Oke, kita mulakan daripada pendahuluan dengan menjemput Daniel dahulu. Baca, kamu baca pelan-pelan supaya saya boleh kira lima. Saya mau dengar cukup atau tidak lima ayat itu saja. Itu tetap bahasa belakang nanti saya. Kira. Lima ayat saja. Ya, mulai ini. Satu. Mereka haruslah membersihkan dan membuat semula bangunan masjid. Dua. Dan mereka semua tiga. Empat. Dan mereka haruslah semula lima. Bagi tepukan untuk Haniel, cukup lima ayat. Bagilah tepukan. Berkat. Oke, pendahuluan yang kedua Jefferson. Baik, ini enggak ada. Jefferson enggak? Kami sidang. Sarul. Pendahuluan kan? Iya, oh, silakan Sarul. Baca siapa? Lepas itu baru Jefferson. Nah, bagi depan dan baca perlahan-lahan supaya saya boleh kira apa punya jumlah ayat. Kita haruslah mengadakan gotong royong di kawasan rumahkan mereka supaya tidak cuma daripada satu. Kita haruslah mengadakan kunjung-kunjung ke rumah rekan-rekan. Asrama baru tuh. Dua. Sana asrama baru Melka. Dua. Yang kau menangis Melka, kau sembahyang lah. Dua. Tiga. Ibu bapa dapat menghantar anak-anaknya pergi ke sekolah. Tiga, empat. Kita haruslah membersihkan taman-taman di bawah. Bagi tepukan untuk Sarol, berjaya membina lima ayat. Jefferson, kau punya rambut tidak? Sudah keriting depan tuh? Masih lurus sudah kah? Oke, mula. Satu. Dua sudah cibu. Dua sudah kato. Tiga. Eh, ringkas sangat. Coba ulang lagi pelan-pelan baca. Nah, saya kira dapat tangkap. Laju betul. Selamat sejahtera semua. Program ini akan cara berpenggunaan lima kan? Bagi tepukan untuk Jefferson. Kita sampai ke bahagian isi yang pertama. Dengan ini saya jemput Walter. Empat berapa sudah bersih? 4:15. 5 menit lagi Walter. Kalau tidak sempat semua pun tak apalah. Fred. Satu, dua, maistat. Oke, boleh maistat. Antara cara yang boleh dilakukan untuk mengukuhkan perpaduan kaum ialah jangan mengadakan gotong royong. Satu. Aktiviti gotong royong ini dapat mengukuhkan perpaduan antar kaum di antara satu sama lain. Dua. Masyarakat yang prihatin perlu bekerja sama untuk membersihkan taman-taman perumahan di satu tempat. Tiga. Perkara ini juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat. Empat. Masyarakat juga dapat berkenalan dan berinteraksi antara satu sama lain. Lima. Bagi tepukan. Bagus, Wilfred. Lancar. Store-nya saya persilakan Kennedy. Ini deh, belum tinggal dulu 11 sebab guru deh. Saya yang masuk lepas. Oke, saya tak okay lah kalau. Oke, ini deh. Mula. Mula.
Dekat sini tim saya kira dekat sini. Jauh sekitar 3 menit, 3 kaki. Oke. Satu. Dua. Tiga. Empat. Empat kali lima tuh. Empat sih. Oke, bagi tepukan untuk Kennedy. Oke, nampaknya kita tidak sempat kasih besar ini, jadi kita akan sambung pada minggu depan, boleh kan? Minggu depan, Wilfred.